Sutera. Salah satu pusat pengundian awal bagi PRK Cameron Highlands iaitu Balai Polis Sungai Koyan, Lipis telah ditutup pada pukul 2 petang tadi. Ia ditutup lebih awal berikutan pusat itu hanya mempunyai 15 orang pengundi yang layak. Daripada jumlah itu, seramai 13 orang anggota polis selesai melaksanakan tanggungjawab mereka. Kini hanya tinggal pusat pengundian di Balai Polis Berincang yang masih dibuka. Secara keseluruhannya, seramai 247 anggota polis layak mengundi.